Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Toto Warsito Channel. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda budidaya pak choy, ya, dalam budidaya ikan di dalam ember, ya. Nah, ini kita varian sayurnya adalah pak choy. Biasanya mungkin Anda menanam kangkung, ya, ini adalah pak choy. Jadi Anda bisa menanam pak choy dalam budidaya ikan di dalam ember seperti ini. Untuk pak choy mungkin Anda jangan terlalu berdempetan, ya, mungkin cukup 7 ini, ya. Jadi untuk pak choy ini lubangnya saya kira 7 cukup, ya, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk satu ember Anda bisa membuat lubangnya 7 lah, cukup untuk pak choy. Tapi kalau misalnya Anda mengganti sayur yang tadinya kangkung kemudian diganti oleh pak choy, tentunya nanti tinggal dilewat 1 lah. Ini kayak ini, seperti ini. Jadi yang ini tidak perlu ditanam, lewat 1 aja. Tentunya Anda harus menyiapkan bibit pak choy terlebih dahulu nanti sebelum dipindah, ya. Sebelum dipindah kita siapkan nanti bibitnya di semai terlebih dahulu. Nah, seperti ini semaian pak choy. Nanti kalau sudah agak besar nanti kita pindahkan ke instalasi budidaya ikan di dalam ember. Baik, demikian, selamat mencoba, semoga sukses, ya, bagi Anda. Terus menanam supaya kita panen, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.